Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo bro, halo besti, apa kabar? Bagaimana pergaulanmu hari ini? Gak apa sih, follower akun sosmedmu? Kamu gaulnya suka bucin ya? Udah punya pacar belum? Ayo. By the way, standar gaulmu seperti apa sih? Kita sebagai manusia, gaul itu penting sekali. Hal ini bisa dijadikan modal untuk berdakwah. Berdakwah bukan hanya tugas ustadz loh, tapi berdakwah adalah tugas seluruh umat muslim. Seperti yang akan saya sampaikan tentang bagaimana adab terhadap teman menurut syariat Islam, menurut ajaran Islam. Ada 5 adab yang akan saya sampaikan. Yang pertama, berkatalah yang baik, jangan menghina teman. Hei, turun. Hei, gemuk. Apalagi kita memanggil nama bapaknya. Hei, Abdullah. Dul, si Dul. Kayak Dul. Hei, Dul. Tidak boleh ya. Yang kedua, jangan suka usil mengganggu teman. Anak zaman sekarang sukanya ngeprank orang. Misalnya, ada orang yang mau duduk, kursinya ditarik sampai jatuh. Wah, 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 bahaya ya teman-teman. La dororoh wa la tiroroh. Jangan membahayakan orang, diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, meminta maaf ketika berbuat salah dan memaafkan teman kita yang berbuat salah. Kalau saja memaafkan kita, masa kita enggak memaafkan teman kita yang berbuat salah? Yang keempat, jangan iri benci terhadap teman. Contoh, ada teman kita yang mendapat kejuaraan. Sebaiknya sikap kita ikut senang dan mengucapkan selamat kepadanya. Jangan malah menghina, menjelek-jelekan, bahkan memusuhinya. Yang terakhir, berbagi sesama teman. Misalnya ada teman kita yang lupa membawa bekal. Sebaiknya kita membagi bekal kita kepada teman tersebut. Anak yang bagus adabnya pasti disukai oleh banyak teman. Lantas, dengan siapa saja kita boleh berteman? Apakah laki-laki dan perempuan boleh berteman? Boleh saja, namun ada batasannya. Jangan bersentuhan, jangan berdesak-desakan, bersenggol-senggolan. Banyak teman kita yang biasa saja berteman dengan lawan jenis. Chatting akrab, jalan bareng, masuk sekolah bareng, ngerjain tugas bareng. Atau istilah anak muda sekarang adalah pacaran. Astagfirullah. Allah mengajarkan kita untuk berteman dengan mencari rida Allah. Insya Allah dengan
niat mencari Allah, kita jauhkan dari gangguan setan dan keburukan akibat pergaulan bebas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallahi bisafatin nas, radhiyallahu anhu wa ardo anhun nas. Wa man iltamasa ridan nasi bisafatillah, sakitallahu alaihi wa ashata alaihim nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridha manusia saat Allah murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi jangan takut diberi cat tidak gaul ya, karena yang penting adalah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Yuk kita bergaul secara syar'i, taat tanpa tapi, segera tanpa nanti-nanti, agar mendapat ridho ilahi dan insya Allah pahala menanti. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang sedang belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.